Assalamualaikum. Hari ini kita akan memperkenalkan salah satu tipe ais ya sebetulnya. Karena kan seperti kita ketahui ya, ais sendiri itu ada berbagai macam merek. Ada yang Aikom, ada yang udah terkenal itu Furuno, dan ini adalah merek Simrad. Universal Automatic Identification System itu adalah singkatan dari ais sendiri sebetulnya. Ini adalah AIS kelas A transponder dengan tipe Simrad V5035. Ya, ini kita buka ya sepatu ya. Isinya apa aja? Yang pertama kali ini adalah kartu garansi ya sebetulnya, sama buku petunjuk manual manual penggunaan untuk AIS sendiri seperti ini. Lalu ini adalah mounting bracket atau panel template untuk di kapal ya sebetulnya. Lalu ini adalah beberapa perlengkapan. Ini seperti bisa sebetulnya lihat, ini ada bracket, ada kabel-kabel, ada seperti ini sebetulnya. Contohnya nanti akan kita coba nyalakan aja ya sebetulnya. Coba nyala ya sebetulnya, bukan coba transmit. Karena kan perlu MMSI untuk menggunakannya. Jadi kita coba nyala aja. Ini adalah pilot plug. Ini adalah antena GPS-nya. Untuk kabel antena ini rata-rata 8 meter ya sebetulnya. Lalu ini dudukannya. Untuk AIS-nya sendiri modelnya seperti ini ya sebetulnya, berwarna hitam seperti ini. Bisa sebetulnya lihat ya, seperti ini model AIS-nya. Untuk di belakang sendiri ini ada beberapa konektor ya sebetulnya. Ada GPS, ada VHF, ada junction box, ada USB, dan ada power. Iya, untuk AIS yang ini bisa dikoneksikan dengan laptop ya sebetulnya. Cukup memasukkan USB ke USB-nya laptop USB A. Ini ada junction box-nya tadi. Sudah kosong ya sebetulnya. Simrad V5035 ini setelah kita searching-searching dan kita coba tanya ke teknisi, ternyata untuk bisa menyalakannya semuanya harus lengkap ya sebetulnya, semua harus terpasang lengkap dan juga harus memiliki MMSI atau call sign biar bisa langsung digunakan. Jadi untuk Simrad ini tidak bisa untuk kita coba tes nyala aja. Jadi semuanya harus lengkap, semua terpasang dan semua siap baru bisa dia digunakan sebetulnya. Jadi untuk sementara mungkin kita nggak akan nyalakan dulu AIS ini, karena kan kita hanya unboxing dan mencoba melihat salah satu dari beberapa AIS kelas A selain dari Aikom dan Samyung ya sobat Bel ya. Untuk video berikutnya, sahabat Well mau dibikinkan atau direviewkan video apa? Silahkan ketik kolom di komentar. Terima kasih.